يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Maka ustaz biasa kecek sekali dengan ni apa. Neh. Ni apa ni orang buza. Neh. Orang buza. Ya orang buza. Lepas tu dia buat perjumpa acak lah. Neh. Dengan email khotib bila di ampa tu. Neh. Panggil kata saya kena perkataan dia. Neh. Dia kata lagu mana? Neh. Dia kata dia pesan kepada tu email khotib bila dia kata ajaklah anak mamu pergi semayang jemaah. Kurang-kurang. Jangan we jadi serupa dengan orang buza dengan orang Kristian dia kata. Ha kata kena. Dia kata orang buza budak-budak gi ketik tak ada lah. Ha dia royak diri ni bukan cedak. Orang tua yang banyak kali ketik. Dia kata orang Kristian serupa gak. Dia biasa gi di Filipin. Teh orang Filipin Kristian dia royak dia kata budak-budak runlah ni tak gi lah di gereja ni. Ha jadi kata dia dah harap-harap orang Islam ni duk pergi sejik lagi ya tu. Sebab apa? Pailah yang noi pailah mak wan suk ya tu. Yang noi dai fang nasihat tu iman di masjid. Ni kata kepentingan nasihat. Deh. Jadi kata ni apa ni yang nampak kata orang Islam ni duk molek lagi. Sebab apa? Ngan sebab ada hari jemaah patu tu iman duk nasihat. Tu iman baca tebah tu khatib baca tebah tu dia kata yang noi dai fang tu iman nasihat di masjid. Kalau kita dengar dengan yang diwayak oleh Buza saat ni, dengar oleh Kristian saat ni, pemuda yang tak pergi rasa sedih. Allah, kita seru-seru. Hadap bosan-bosannya, pemuda apa, budak-budak kita pula tak pergi sedih pula. Allah. Eh, sampai tu dia wayak pasal tu, tu kita mikir. Bosan-bosan takut. Deh, panggil kata, orang hok nawi Islam tu jatuh, nawi Islam tu lemah, nawi Islam tu tak rak, ya tak sewi. Deh, ya buat lagu-lagu mana nawi kata pemuda kita tu hidup galik benda lah. Kalau hari jemaah pun gi lewat-lewat. Deh, tok khatib baca khutbah nak habis baru nak gi. Deh. Deh. Tok khatib kadang-kadang duk baca Allahumma filil muslimina wa muslimat penuh duk tangguh. Baru mari. Lah ni duk kita dah. Kita kena pergi teraju jadi kukuh. Kita pakat jaga molek. Deh. Wahai bapak-bapak. Wahai ibu-ibu. Tengok molek anak-anak kita. Deh. Pakai kata sekurang-kurang seminggu sekali anak kita boleh pergi dengar nasihat. Deh. Di masjid hari jemaah. Deh. Lepas tu nasihat hari-hari lain benda-benda lain kita kena usahawi tambah. Nah. Wi tambah wi boleh. Kita boleh dengar nasihat orang lain lagi. Deh, walaupun sikit-sikit sehari. Deh, walaupun kita pakat nasihat sesama kita. Deh, kita jangan jangan tinggal nasihat di dalam di dalam kehidupan kita. Deh, kita dengar supaya dengan apa ayat tadi sangat-sangat penting nasihat supaya apa? Deh, supaya pemuda, deh, budak-budak kita tu boleh duduk di sejik lagi. Deh, dia dengar panggil kata, dia kata, yang noi, deh, tu imej di masjid tu, royak suruh pakat di sejik, deh, royak suruh pakat ngaji, royak suruh pakat makan benda halal, deh, royak jangan duk makan benda-benda haram, deh, dia telitah agak, dia gamal juga, tiap-tiap hari minggu tu boleh jadi dia tanya orang-orang Islam kata, dalam setubuh tu duk royak gapo. Deh, dia boleh royak kepada imej khotib bila, apabila mari jumpa di ampa, deh lama-lama sekali. Deh, ini nak kata kepentingan nasihat di dalam kehidupan deh agama kita.